Pemirsa, hampir 2 tahun menghilang, seorang guru honorer bernama Dinda dilaporkan pergi dari rumah. Keluarga telah melaporkan ke polisi hingga menyebarkan informasi hilangnya Dinda, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Keluarga Dinda di Desa Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, berharap putrinya segera pulang. Dinda dilaporkan pergi dari rumah hingga kini tanpa kabar hampir 2 tahun. Pasha minta izin untuk pergi ke sebuah pusat perbelanjaan atau mall pada 16 Agustus 2022 lalu. Keluarga telah melaporkan kasus ini ke polisi, bertanya ke seluruh teman Dinda, hingga menyebarkan informasi ini ke media sosial namun belum membuahkan hasil. Keluarga menduga Dinda berprofesi sebagai guru honorer di sebuah pondok pesantren ini berada di Bali. Dinda yang dikenal sebagai gadis pendiam ini diduga nekat kabur dari rumah karena merasa tidak bebas. Di belanja ke apa tuh? BTC, habis gajian kan, hari-hari kan ngajar di pesantren. Jadi katanya pamit mak, katanya mau jajan, misalnya ya tuh kan. Sampai sore gak pulang-pulang. Telepon kan katanya kan mau nginep di tempat adiknya di pesantren malam minggu kan. Terus sampai situ gak aktif lagi HP-nya. Pulang-pulang. Itu dihitung dari mulai apa gak pulang sampai sekarang udah berapa lama Bu? Sampai sekarang tahun setengah Agustus ini 2 tahun pas. Keluarga berharap Dinda segera pulang ke rumah atau menghubungi keluarga yang sangat mencemaskan keberadaannya. Ditambah lagi, sang ayah baru meninggal 3 pekan lalu. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan.